Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Yang muliakan muslimin muslimat dan mati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Ta'ala yang izin dan bahagian yang dapat kita salat berjemaah dan insyaAllah kita menjemput kuliah kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar terdapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan insyaAllah kita masih lagi bicarakan kitab ini muka surat yang ke-24. Itu masih lagi menyambung pelajaran yang ke-10, iaitu permulaan barang yang wajib pada syarak. Surat 24, bahagian barang yang mustahil Allah Ta'ala, iaitu bicara tajuk yang lepas. Tajuknya iaitu apakah ada permulaannya wajib pada syarak atau mukallaf tu. Maka permulaannya wajib atau mukallaf tu syarak ialah mengenal segala sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan tu. Jadi mengenal beriman dengan sifat-sifat Tuhan tu dengan dua jalan. Yang pertama secara ijmal, secara ringkas, secara umum. Yang kedua secara tafsir satu persatu. Secara ijmal maksud secara umum, iaitu wajib setiap orang itu beriman, percaya sungguh-sungguh bahawa Allah Ta'ala itu punya segala sifat kamalat atau sifat kesempurnaan yang tidak tinggal banyaknya dan maha suci daripada sifat kekurangan. Itu beriman yang pertama dengan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua beriman secara tafsir satu persatu dalam banyak-banyak sifat kesempurnaan tidak tinggal banyak itu. Yang wajib diketahui satu persatu hanya 20 je. Yang 20 ni wajib diketahui satu persatu secara tafsir. Secara ijmal, secara ringkas saja, umum je. Dia tidak boleh menjaga iman kita daripada syirik kalau tak belajar secara tafsir. Tafsir satu persatu. Setelah kita mengkaji sifat-sifat Tuhan tu, maka dapatlah kita membezakan sifat makhluk ni, sifat kekurangan. Hanya Allah Ta'ala sifat kesempurnaan. Kalau tidak, kalau tak belajar satu persatu, kita takut menyamakan sifat Allah dengan sifat kita sama saja. Sebab itulah tujuan kita belajar ilmu tauhid ini. Tujuan untuk apa gunanya? Untuk nak kenal Allah dan kenal alam. Jadi tak boleh kenal Allah dan kenal alam kecuali kita mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Bila setelah kita mengetahui sifat-sifatnya, baru tahu Allah dengan alam tak sama. Kalau tidak, kita menyamakan Tuhan dengan alam. Allah memberi manfaat, makhluk memberi manfaat. Allah memberi mudarat, makhluk memberi mudarat. Ini sama-sama. Itu kita kena pisah. Jadi nak memisahkan itu dengan cara kita belajar sifat-sifat. Dan insyaAllah hari ini kita akan menyambung muka surat yang ke-24. Iaitu bahagian barang yang mustahil. Setelah kita mengetahui barang yang wajib secara tafsir satu persatu itu, wajib dia mengetahui secara tafsir perkara-perkara yang mustahil Allah Ta'ala itu. Mustahil itu maksud barang tak terima pada akal akan ada Tuhan bersifat sifat mustahil, sifat kekurangan itu. Itu yang nak kita ketahui, nak kita faham. Jadi bahagian mustahil atau Allah Ta'ala, muka surat 24 ya. Soal, dia kena tanya, kepada berapa bahagi barang yang mustahil atas Allah Ta'ala itu yang wajib diiktikadkan? Dia kena tanya lah soalan. Dia buat soal jawab setuju apa untuk kita senang ingat. Dia kena tanya, kepada berapa bahagikah barang yang mustahil Allah Ta'ala tu yang wajib diiktikadkan? Begitu yang wajib tu berapa perkara yang wajib diketahui? Itu dah. Secara tafsir satu persatu itu, secara ijmalnya kita iktikad bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kesempurnaan tak tinggal banyak dan maksudnya sifat kurangan. Secara tafsirnya iaitu dalam banyak sifat kesempurnaan tu wajib diketahui hanya 20. Itu yang bahagian pertama. Ini bahagian kedua pula. Soal kata, jika dia tanya, kepada berapa bahagi barang yang mustahil atas Allah Ta'ala yang wajib diketahui? Maka jawabnya, kepada dua bahagi. Ada dua bahagi. Yang menceritakan barang yang mustahil Allah Ta'ala itu dengan dua bahagi. Yang pertama, wajib yang etikat kan.
Atas jalan ijma' yang terhimpun, iaitu tiap-tiap sifat kekurangan mustahil atas Allah Ta'ala dan iaitu amat banyak. Jadi mana kita syarat ijma'nya, iaitu kita mesti banyak tikat kan, Allah Ta'ala itu maha suci daripada sifat kekurangan. Tak terima akal kita ni, Allah Ta'ala itu sifat kesempurnaan. Kerana kesempurnaan itu bagi Allah. Sifat kekurangan bagi kita. Jadi kalau ada Allah Ta'ala sifat kekurangan, akal tak boleh terima. Jadi mana wajib syarat ijma' itu, kita wajib i'tikad bahawa Allah Ta'ala itu maha suci daripada sifat kekurangan. Itu syarat ijma'. Kemudian secara tafsirnya pula, dalam banyak sifat kekurangan yang wajib diketahui itu, yang kedua dia kata wajib diketahui dan i'tikad dalam tafsir, iaitu 20 sifat kekurangan yang mustahil atas Allah Ta'ala, yakni lawan wujud, kidam hinggalah kaunhu mutakalliman. Jadi beriman dengan sifat-sifat mustahil juga jalan. Yang pertama secara ijmal wajib kita i'tikadkan bahawa Allah Ta'ala itu maha suci daripada sifat kekurangan. Itu secara ijmal. Secara tafsir dalam banyak sifat kekurangan tu, yang dia wajib diketahui satu persatu hanya 20. Itu lawan bagi sifat yang wajib daripada wujud sampailah kaunhu mutakalliman. Jadi kena napikan tu. Perkara yang tak layak, tak patut bagi Tuhan tu kena napikan. Kemudian perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Harus ni maknanya Tuhan boleh nak jadikan sesuatu atau tidak. Jadi sifat yang harus bagi Tuhan satu saja. Soal kita, apakah yang harus bagi Allah Ta'ala itu? Jadi kita tanya, apakah yang harus? Ataupun kita tanya, berapa ke sifat yang harus bagi Allah Ta'ala itu? Maka jawab katanya, harus bagi Allah Ta'ala itu memperbuat tiap-tiap mungkin. Dan meninggalkan memperbuatnya. Artinya menentukan Allah Ta'ala memperbuat tiap mungkin atau menentukannya Allah Ta'ala meninggalkan memperbuat seperti anak kita. Jadi sifat yang ada bagi Tuhan satu lah. Dia menentukan sama ada benda tak nak buat atau tidak. Itu harus. Seperti Tuhan nak bagi seorang tu anak tu harus, bukan wajib. Kalau wajib semua orang beranak. Sebanyak orang yang kahwin tak beranak kan. Tapi Tuhan nak bagi anak tu harus. Tuhan nak bagi sakit pun harus. Tuhan nak bagi sihat pun harus. Tuhan nak bagi kaya pun harus. Maknanya itu sifat Allah Ta'ala yang menentukan sama ada nak memberi atau tidak memberi. Jadi sifat yang ada bagi Tuhan satu saja. Memperbuat mungkin atau meninggalkan. Apa mana mungkin? Mungkin mana benda yang boleh ada. Boleh tak ada. Sihat kadang ada, kadang tak ada. Sakit kadang ada, kadang tak ada. Terpulanglah pada Tuhan nak menentukan orang tu sihat ke sakit ke senang dan susah sebagainya. Kerana Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni, dia menentukan itu merupakan sifat harus baginya. Menentukan bagi seorang tu dapat ke tak dapat ke. Jadi sifat yang harus bagi Tuhan satu saja. Ya? Dalam banyak-banyak 20 tadi, 20 wajib, 20 mustahil harus satu. Jadi maknanya 41. 41 ni iman kita dengan Allah Ta'ala. Itu dia panggil aqaidul iman. Ikatan atau simpulan iman kita Allah Ta'ala 41 tu. 20 yang wajibnya, 20 yang mustahil harus satu. Jadi 41. Itu iman kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian tak sempurna lagi kalau tak beriman dengan Nabi. Dengan Nabi pula ada 9 sifat. Wajib kita belajar. 4 yang wajibnya, 4 yang mustahil harus satu. Jadi 9. 9 campur 41, maka 50. 50 itu dipanggil aqidah iman. Simpulan-simpulan iman. Atau ikatan-ikatan iman kita. Dengan siapa? Dengan Allah. Dah kenal Allah. 41 tadi. 9 tu dengan Nabi, dah kenal Nabi. Baru lah sebutlah sembahyang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru lah sebutnya betul. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi Allah pun tak kenal. Apa nak saksi kan? Mengenal Allah pun kena zat dia. Zat dia tak mampu kita nak mengetahuinya. Betul? Bukan mana zat yang tak nampak dia tak ada. Mana Allah Ta'ala tak izin kata dunia yang kita melihat. Di akhirat sebuah Tuhan izinkan. Betul? Jangan kita menyangkakan benda tak nampak tak ada. Banyak lagi perkara-perkara yang baru tak nampak ada. Ini pula perkara ini Allah Ta'ala yang qadim itu. Banyak lagi perkara-perkara yang baru. Walau pada zuhur yang tak nampak. Tapi kita yakin ada. Kenapa tentu Allah Ta'ala tak percaya pula? Adanya. Itu yang baru pun ada benda yang tak nampak kita yakin ada. Tak semesti Allah Ta'ala itu tak nampak dia tak ada. Kerana zat Allah Ta'ala bukan dapat diketahui dengan pancindera kita. Tapi kita mengerti zat Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya. Bila sebut Tuhan tu ada, ada zatnya. Takkanlah sebut ada tak ada dirinya. Bila sebut surah. Bila sebut surah, surah lah ada surah. Tapi kalau sebut surah, surah tak ada. Itu tak ada. Bila sebut surah, maknanya ada surah di situ. Bila sebut Allah Ta'ala tu ada, ada Allah Ta'ala tu. Jadi maknanya benda yang baru pun, kita otak kita meyakini adanya. Jadi kita tanya, mungkin nampak kan angin? Tak.
Artemika percaya kan ni? Ya, apa saya tak ada dia. Ada orang kata orang menapik angin. Mika percaya ke ada angin? Ya, penapi ada. Macam tu jok apa? Tak tahu. Macam mana kita nak mengatakan ada angin? Melalui sifat angin, ya? Sifat angin apa? Rasa. Yalah, rasa sifat angin tu apa? Rasa apa? Ha, sejuk tu sifat. Sejuk saja tak ada. Kau tak numpang kat zatnya. Zat sejuk, zat sejuk tu mana? Angin. Tapi angin termasuk jirim jauhar yang ada. Jirim yang terlampau halus. Nak, tak dapat dilihat, tak dapat dipegang, tak dapat disentuh. Adakah tak ada? Ada. Mana apa? Wallah alam. Tapi macam mana kita nak mengetahui adanya? Dengan mengetahui sifatnya. Ha, sifat angin sejuk. Sejuk saya tak ada. Sejuk dia, dia menumpang. Sifat mana tiap-tiap menumpang. Dia tak boleh bawa diri. Betul dia? Zat tempat tumpang. Betul dia? Jadi makna sifat dia tak boleh numpang. Sejuk dia tak boleh ada sendiri. Dia mesti numpang ke angin. Bagaimana angin tu? Apa tak nampak pasal? Dia termasuk jirim johar. Jirim johar, jirim yang terlalu halus. Betul tak? Zat yang baru ni ada dua kategori. Ada yang boleh lihat, ada tak boleh lihat. Ha, kalau jirim boleh lihat, boleh sentuh pegang, itu dipanggil jirim jisim namanya. Ada benda zat yang baru ni, jirimnya ada, dirinya ada, tapi tak nampak halus, tak dapat dipegang, tak dapat sentuh kerana halus. Itu dipanggil jirim johar namanya. Macam angin, roh ya, ada udara namanya ada. Itu di antara jirim yang baru yang tak dapat dilihat, disentuh oleh mata kepala, tapi kita yakin dia ada. Ah, ada macam roh kan. Jirim dia merupakan jirim jahar, tak dapat bagi orang pergi tempatnya. Kami kamu percaya kepada roh? Ya, percaya. Nanti macam mana orang pergi tunjuk? Ah, wallah alam, tak tahu. Pasal dia jenis jirim yang halus, yang tak dapat disentuh, tak dapat dipegang. Tetapi Allah Ta'ala ternapi yang demikian itu. Sebab itu pada hakikatnya, sebenar-benar ada zat dan sifat Allah Ta'ala saja. Tapi kalau ada benda baru, itu panggil pinjam saja. Boleh tak ada. Kerana tariknya balik. Ha, itu dia. Tapi kalau ada Allah Ta'ala tu, dia qadim. Sudah sedia ada. Kalau ada benda baru, dia mana dipinjam saja. Majas saja. Ha. Kita ada, Allah Ta'ala ada. Apa maksud ada kita, ada Allah Ta'ala? Ada kita ni dipanggil jaizal wujud. Harus ada. Ada Tuhan, wajibal wujud. Ha, itu je bezanya. Bila sebut wajibal wujud, maknanya tidak ada, dia tidak kena jadi. Ha, itu dia. Tidak kena jadi dan tak terima tak adanya. Ha. Dan ia tidak bertempat. Ha. Itu dah yang itulah zat wajibal wujud. Tapi kalau zat yang jaizal wujud, ha, boleh tak ada, betul kena jadi, ha, dia bertempat, ha, jadi tak boleh samakan Tuhan seperti kita. Apa tu kena belajar sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan supaya dapat kita bezakan sifat kita tak sama sifat Tuhan. Oh, dia. Pasalnya kalau tak belajar kita akan mencampur adukkan, ha, dia, sifat kita dengan sifat Tuhan. Ha, dia tak faham apa itu alam, dia tak faham itu baru, dia tak faham itu apa dia mungkin, ha, dia tak faham itu makhluk. Jadi bila tak faham, mana dia menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Kita berada alam nyata, Tuhan berada dalam gaib. Ha. Sedangkan yang definisi alam, tiap-tiap selain daripada Tuhan itu alam. Nyata ke, gaib ke, nampak ke, tak nampak, itu alam. Tapi sebab tak belajar, kita berada di alam nyata, Tuhan berada dalam gaib. Ha. Sedangkan kedua-dua alam itu Tuhan yang bagi. Tuhan jadi alam nyata, benda yang menjadikan. Ha. Alam gaib yang tak nampak dia juga menjadikan. Tetapi kenapa kita kata kita berada alam nyata, alam nampak, alam musyahadah. Tuhan tu alam gaib tak nampak, ha. Sedangkan dia tak faham definisi alam. Alam maksud kuduma siwallah. Tiap-tiap yang selain Allah tu punya alam semua namanya. Atas, kiri, kanan, depan, belakang, ha. Ha. Ini sampah mengabuhkan siapa duduk bangunan tinggi dia hampir dengan Tuhan, ha. Bayangkan kalau orang tu duduk di bumi dengan orang duduk di gunung, orang yang duduk di gunung tu lebih hampir dengan Tuhan. Oh, bayangkan. Mana Tuhan tu bertempat pula. Kalau di bawah, kita duduk bawah, jauh dengan Tuhan. Kalau di atas, dekat dengan Tuhan. Kan? Ha, itu pemahaman yang salah. Bila kita beretikat demikian, kalau seorang hamba Allah tu bertempat yang paling tinggi duduknya, atau gunung ke, ha, dia dekat dengan Tuhan. Maksudnya, Tuhan tu bertempat. Kalau dia jauh, mana dia jauh dengan Tuhan. Ha. Jadi kita telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sedangkan selain Allah Ta'ala itu dipanggil semuanya. Dipanggil apa? Yang dipanggil alam namanya. Alam maksudnya kullu masyuallah. Tiap-tiap sesuatu yang selain Allah Ta'ala itu alam.
atas, bawah, kiri, depan, belakang. Ha, tu je. Jadi dia tetap mempertahankan sampai mati mengatakan Tuhan itu duduk di atas arasy. Walaupun ayat-ayat itu bentuk kesamaran, tapi tidaklah dianggapkan Tuhan itu bertempat. Ha, sebab itu ada kalanya wajib ditakwil bila ayat itu beri kesamaran. Takut tujuan apa? Takut sebab kita menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kita bertempat, Tuhan bertempat. Ditakwil oleh para ulama khalaf untuk memberi seseorang itu faham supaya tidak menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Tapi mereka mengatakan sifat 20 merupakan ajaran sesat. Memang pada dia yang sesat, pasal dia tak belajar. Tak tahu dia yang sesat. Kalau dia menyampaikan Tuhan yang makhluk, tak sesat. Ini masalah. Betul, mengetahui sifat-sifat Allah ni salah satu perkara untuk nak menyelamat kita dari syirik. Syirik apa? Syirik kopi. Syirik tersembunyi. Bila mengatakan sesuatu tu ada bersama dengan Allah Ta'ala, atau bersama dengan makhluk, kita panggil syirik. Tapi sebab tak belajar, jadi terlibat dengan syirik. Syirik apa? Syirik kopi namanya. Orang yang semayang, orang yang puasa, orang haji, dia tidak terlibat syirik jali. Syirik jali, syirik yang terang, jelas. Menjadikan sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Tak ada. Tetap menyembah Allah Ta'ala. Tapi syirik kopi. Syirik kopi ni, syirik menyamakan sifat Tuhan dengan sifat yang baru ni. Ada punya kuasa. Awak, kau tak ada pencin, tak lah. Sebab ada pencin, bingkah sikit. Haa, dah. Orang tak ada pencin, hidup pula. Awak kalau nak tak bagi bulan-bulan, tak lah. Belum beranak, hidup pula. Tak tumpah lah. Ha. Itu namanya. Syirik kopi ni. Bila kita beretikat sesuatu beri manfaat, beri mudarat, itulah syirik. Kita menyamakan Tuhan boleh beri mudarat, makhluk boleh beri mudarat. Tuhan boleh beri manfaat, makhluk juga beri manfaat. Itu syirik kopi ni. Kesimpulannya bila mandang uskha tu, itulah syirik namanya. Pasal dia tak faham apa itu uskha dan ikhtiar. Sedangkan uskha dan ikhtiar itu Allah Ta'ala yang memberinya. Uskha maksudnya kudrat Allah dan kudrat kita bersama-sama dalam melakukan. Tetapi nak kita etikatkan kudrat Allah beri bekas. Bukan kudrat kita, macam kita nak badi. Sama tu. Kudrat Allah kalau kita nam-nam, tetapi pada zahirnya kita nampak bersama, tapi hakikat Allah Ta'ala yang beri kita uskha tu, betul tak? Bukan sebab kita, betul tak? Tapi kita sebab aku nanam lah jadi ni, sebab aku buat jadi ni, itu dia panggil etikat qadariyah lah. Menyabitkan sesuatu selain Allah Ta'ala memberi bekas. Kita kena etikat oleh sunnah wa jamaah, ya? Yang menjadikan sesuatu Allah Ta'ala yang menjadikan, Allah Ta'ala juga yang menjadikan. Yang sebab kita berusaha pun Allah Ta'ala juga yang menjadikan. Kita boleh berikhtiar pun Allah Ta'ala juga yang menjadikan. Hasil dapat daripada itu Allah Ta'ala juga yang menjadikan. Itulah istiqad al-sunnah jemaah. Tak manang diri. Itu istiqad al-sunnah jemaah. Tapi kalau qadariyah pula dia kata, memanglah Tuhan yang menjadikan. Tetapi kalau tidak berusaha, bila dapatnya? Bila nak gayanya? Bila nak pandanya? Kalau tak ada usaha? Itu namanya istiqad qadariyah. Istiqad qadariyah dia tidak... tidak kufur, tidak terkeluar Islam. Cuma haram saja. Etikat demikian. Daripada dia menyabitkan, ada kudrat yang lain daripada kudrat Allah Ta'ala beri bekas. Tapi dia pegang ke Tuhan juga. Mana etikat qadariyah ni, dia tidak menafikan usaha ikhtiar. Tapi bila manusia berikhtiar, dia yang menghasilkan. Itu yang salah. Tapi ada sunnah, wajib berusaha ikhtiar. Bila kita sudah berusaha ikhtiar, pada hakikatnya menjadikan usaha pun Tuhan. Sebab kita boleh ikhtiar pun Tuhan. Menghasil benda terdapat pentuan. Itu adalah sunnah. Dia tak mandang kepada sesuatu. Itu macam kita. Bila lapor, sahabatnya kena makan lah. Cari makan ke? Lepas itu kenyang. Maka kenyang itu dipanggil musabab. Yang menentu kenyang ke tak kenyang itu dipanggil musabit. Pada hakikat yang menjadikan sahabat, menjadikan musabab, musabit bismillah ta'ala. Yang menjadikan kita boleh berusaha Allah Ta'ala. Jadi kita sebab beri ikhtiar Allah Ta'ala, yang beri hasil Allah Ta'ala, itu adalah sunnah wajibah. Tapi sebab tak belajar, kalau tak ada aku surah nanti, sebab akulah okey sikit ni. Bila mandang keakuan itu, bila mandang usaha dan ikhtiar itu, ada kuasa, itulah syirik. Syirik apa namanya? Syirik khufi. Besok akhirat dia bakul dalam pinang akil, dah habis dah syirik tu baru keluar. Syirik kopi dia tak kekal dalam neraka. Tapi kalau syirik jali, kekal selama-lama dalam neraka. Pasal apa jadi syirik kopi ni? Pasal dia tak belajar. Sifat dia dengan sifat Tuhan tak sama.
Tapi sebab tak belajar, maka dia menyamakan sifat dia dengan sifat Tuhan. Ada kuasa dari bekas. Pasal apa? Pasal dia tak faham. Kadang-kadang kita pandai nyebut dia usyrik tu, tapi mana pun tak tahu. Sebab tak tahu mana lah syirik tu. Usyrik maksudnya apa? Kudrat Allah dengan kudrat kita, perkuasa Allah dengan perkuasa kita tu bersama-sama dalam melakukan sesuatu. Tetapi kudrat Allah yang memberi bekas, kudrat kita tidak beri bekas. Itu artikel usaha juga. Ada. Macam kita motong kayu sama. Kudrat kita yang keluar salah. Kerong-kerong. Tetapi yang memutus itu bukan kita. Bukan gaji. Tapi Allah Ta'ala. Itu sabab je. Ha. Kalau kita kata kita memutus, itu syirik kopi. Kalau kita kata gaji memutus, itu menyebab tu kufur. Syirik kopi ni, kalau tak aku tak ada, kalau memanglah Tuhan menjadikan, kalau aku tak motong, tekan putus. Itu syirik kopi. Bila mandang usaha. Tapi kalau kita kata gaji tu yang mutuh, itu buat pada kufur. Habis iman kita. Sebab itu kena laju. Itu makna usaha ya. Apa makna ikhtiar pula? Ikhtiar maksudnya suka hati untuk nak melakukannya. Macam kita nak pergi ngaji contohnya. Dah usaha nak mari tu. Tapi kalau hati tak suka, tak mari pun. Tapi kalau hati suka, usaha pun ada, hati pun suka kemari kan? Itu makna ikhtiar. Suka hati untuk nak melakukannya. Itu ikhtiar tu memilih. Itu makna ikhtiar. Usaha maksudnya kudrat Allah dan kudrat kita bersama-sama dalam melakukan sesuatu. Tetapi yakinlah kudrat Allah yang beri bekas. Kudrat kita tidak beri bekas. Walaupun nampak kita bekerja tu, itu Tuhan yang bergerak kan? Yang bagi kita usaha pun Tuhan, sebab kita beli ikhtiar pun Tuhan. Yang menghasilkan tu Tuhan yang kita tanam pisang maunya. Pada Zohir nampak kita ya. Siapa yang menyebab kita boleh tanam pisang tu? Siapa yang boleh menumbuh pisang tu? Siapa yang boleh menjadikan buah pisang tu? Kita kan? Nampak apa kita? Kodrat kita sebagai lakonan saja. Tapi yang menentukan Allah Ta'ala. Itulah dia kat Sunnah Jumaat. Kalau kita kata, kalau aku tak tanam bit dan makan pisang je, itulah syirik kopi. Itu nama syirik kopi. Qadar dia pun. Dia menyabit ke usaha dia. Sepatutnya dia tidak mengingkari usaha itu ada. Ada. Memang usaha itu ada. Tapi yang etika usaha kita berbekal. Yang menghasil Tuhan tu. Ada. Itu pasal nak faham. Kalau tak faham, ni masalah. Ada. Bila kita mandang diri kita tu, itu nama syirik kopi namanya. Sebab itu, pentingnya kita belajar ni. Ini kan kudrat maksud dia apa? Apa nak usaha tadi? Jangan cakap usaha. Teman dah buat usaha. Tapi definisi usaha. Bila tak tahu definisi, dia kata dia yang buat. Itu yang syirik tu. Tapi kalau dia faham definisi takrif, teman tu usaha dia aktif je. Hakikat Allah Ta'ala. Sebab teman beli usaha Allah Ta'ala juga bagi. Teman beli aktif Allah Ta'ala juga. Yang menghasil Allah Ta'ala juga. Kalau tidak, itulah. Sebab teman dah buat apa ini. Takkan jadi. Sebab awak belajar sungguh-sungguh lah pandai. Sebab awak nyimpan duit, jaga sana, menjaga sini, sebab tu awak kaya-kaya. Itu sahabat sahaja. Jadi kudrat aman, apa mana usaha tadi? Apa mana usaha? Apa mana usaha? Usaha ialah? Tak tahu, kalau tak faham usaha ialah sebab medaman kita. Sebab ubat inilah nyembuhkan awak. Awak tak ada pernah dontoh lah. Ada penadol longkoh lah sikit. Allah kata orang tu. Penadol tu sebagai sabab saja. Adatnya setelah 2-3 kali makan, sembuh-sembuh. Tetapi adat pun Tuhan menjadikan. Berulang-ulang benda terberlaku Tuhannya. Tapi nak ukur adat itu setelah 3 kali ke atas. Apa panggil adat? Sekali dua bukan adat. Sebab itu mesti mengetahui hukum pasal itu lah. Hukumnya, adatnya menentukan gini. Bila makan, adatnya sembuh. Tapi kita tak faham ya. Hukum itu. Sebab itu agama itu maksud perhimpunan segala hukum. Jadi agama itu tak boleh berjalan kalau tidak mengetahui hukum. Jadi hukum ada tiga kan? Pertama hukum syarak ya. Yang kedua hukum akal. Yang ketiga hukum adat. Kalau tidak mengerti tiga hukum ni, kita buat syirik pasal itulah. Pasal itu. Pasal kita tak mengetahui. Hukum syarak ada berapa? 5 kan? Hukum akal ada berapa? 3. Hukum adat?
So kita jumpa. Ha. Kuadat pun tiga juga. Wajib, adat, mustahil. Adat harus adat. Ha, hukum akal ada tiga. Wujub, istikhalah, jawaz. Wajib tu bukan hukum akal. Itu akal hukum. Ada dia. Dia menghukum bagi hukum akal. Ada dia. Tapi kebanyakan orang dia kata hukum akal ada tiga. Yang pertama wajib, kedua mustahil, ketiga harus. Itu bukan hukum akal. Itu akal hukum. Yang menghukum bagi hukum akal. Ada. Tapi sebabkan kita tak belajar, kita telah terus meletakkan pada bukan tempatnya. Biasa sebut hukum akal ada tiga. Pertama apa? Wujub, istikhalah, jawaz. Wujub maksud mesti. Istikhalah maksud tidak ada atau tiada. Jawaz mana patut ada, patut tak ada. Contohnya apa? Pasti Tuhan ada. Akal hukum mengatakan wajib. Ha, wajib tu akal hukum. Akal hukum mengatakan mesti Tuhan ada. Ha, itu akal hukum. Akal hukum mengatakan mesti Tuhan ada. Ha, Tuhan mesti ada. Ha, itu wujud mana mesti. Mesti ada Tuhan. Pasti ada Tuhan. Ada. Akal hukum mengatakan wajib. Istikhalah maksud tidak atau tiada. Tiada Tuhan. Atau tiada sifat-sifat yang bawa kekurangan bagi Tuhan tu. Tuhan tu sifat kesempurnaan tu. Itulah. Maka kalau ada, akal hukum mengatakan mustahil. Ha, akal hukum mengatakan mustahil. Jawaz maksud patut atau ada. Tuhan nak bagi seorang untuk anak. Benda tak ada lagi. Maka kawin-kawin, mini mengandung keluar anak. Ha. Akal hukum mengatakan jaiz, harus hukumnya. Ha, itulah. Jadi mana hukum ni tak dapat kita nak menentukan sesuatu kalau tak belajar hukum. Ha, belum tanya hukum lagi. Apa mana hukum? Kita belajar yo sikit yo faham. Kalau banyak belajar apa tak faham apa je. Lepas satu-satu kitab tapi tak faham. Apa mana hukum? Sampai cerodik je kamu. Ha, apa mana hukum? Bantah aje kan si, bukan nak marah pun. Apa mana hukum? Hukum maksudnya tulis. Hukum maksudnya keputusan. Itu mana hukum? Ha, nak guna hukum, sama ada hukum syarak ke, hukum akal ke, hukum adat ke. Itu mana hukum? Hukum maksudnya keputusan. Bila ada hukum, mesti ada hakim. Ya? Yeah. Nak hukum satu kan, mesti ada hakim kan? Ha, itu dia. Kalau hukum syarak, hakim siapa? Allah Ta'ala. Ini wajib, ini ini wajib, ini haram, ini makruh, ini harus dan sebagainya. Kalau hukum akal, hakim siapa? Akal. Dua kali dua, ya. Keputusan yang empat kan? Siapa yang hukum kan? Akal. Akal hukum? Ah, ada. Contoh, siang terang, malam gelap kan? Malam gelap. Keputusan gitu kan? Siapa yang hukum gelap? Gelap cerah. Malam gelap, siang cerah. Keputusan ya, kita bagi keputusan kan. Ada siapa yang bagi keputusan cerah siang, cerah malam tu gelap? Siapa hakimnya? Akal. Tak kan nak cari Quran hadir, orang pening je. Ada dah. Satu ayat ada dah jumpa dalam Quran. Terang, cerah. Malam gelap, jenuh mencari. Ha. Sampai gila mikir mencari orang. Ha. Hukum akal, Tuhan serah pada kita untuk menentukan. Begitu hukum adat. Allah Ta'ala serah pada kita menentukan. Adatnya bila berulang-ulang berlaku, Allah Ta'ala serah pada kita. Oh, adatnya biasa sekali makan kenyang, dua kali makan kenyang, tiga kata baru panggil adat. Adat itu setelah berulang-ulang baru boleh dikatakan adat. Yang menentukan apa? Adat. Jadi mana hukum maknanya keputusan, ya? Ada. Bila ada hukum mesti ada hakim. Oh, ada. Kalau syarak hakimnya siapa? Allah Ta'ala. Ini wajib, ini haram, ini makruh, ini harus. Ha, Allah Ta'ala menentukan. Hakimnya Allah Ta'ala. Tapi kalau akal, hukum akal tu menentukan begini-begini sebab dua kali dua empat, dua kali dua, keputusannya empat kan? Yang hakim mengatakan empat siapa? Akal. Hakimnya yang menentukan. Setelah kita kaji, dua campur dua empat, keputusannya empat ya? Hukumnya empat kan? Siapa hakimnya? Akal menentukan. Oh, akal ngapu. Mesti dua campur dua mesti empat. Oh, hakimnya akal. Ha. Keputusannya empat. Ada hukumnya. Hakimnya akal tentu. Ha, itu maksudnya. Jadi kalau tahu begitu, ada akal. Ha. Kalau tak ada, tak ada akal. Ha, ada. Begitu hukum dunia. Bila seorang tidak hukum, seorang dia penagih atau umpamanya.
keputusannya dia dukung gantung. Siapa yang hakimnya? Hakim tu. Tu hakim tu. Global apa? Hakim Tan Sri tu, Tan Sri ni dan sebagainya. Nah, ada dia. Kalau hukum syarak apa itu? Kalau hukum syarak, hakimnya Allah Ta'ala. Kalau hukum adat, hakimnya adat. Kalau hukum akal, hakimnya akal. Ada dia. Seronya kita sambung lagi. Perkara yang harus sebagai Allah Ta'ala. Mana harus tu kalau ditanya, apa yang harus Allah Ta'ala itu? Atau ditanya, berapa sifat yang harus bagi Allah Ta'ala itu? Jawab. Harus bagi Allah Ta'ala memperbuat tiap-tiap mungkin. Oh, ada. Tuhan nak menjadikan tiap mungkin itu harus saja. Apa yang mungkin? Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Itu panggil mungkin. Tuhan nak jadi malam pun mungkin. Tuhan nak jadikan siang mungkin. Tuhan nak bagi orang tu sihat sepanjang panjang pun mungkin. Tuhan nak bagi orang tu sakit sepanjang panjangnya mungkin. Tuhan nak bagi orang tu sihat, Tuhan nak bagi orang tu senang pun mungkin. Nak bagi susah mungkin. Harus pada dia. Mana suka dia lah. Kalau begitu zalim, dia kaya awak miskin. Mana mahu? Tu hak dia. Mana suka dia lah. Harus Tuhan nak bagi A kaya. Harus Tuhan nak bagi B tu miskin. Oh. Kalau begitu tak adil lah Tuhan. A bagi kaya, B bagi miskin. Apa? Tak ada tu hak dia. Mana suka dia lah. Macam kita ada dua ekor kobo. Seekor kita hidup, seekor kita makan. Zalim ke Tuhan kobo? Ada dua ekor lembu. Maksudnya, satu kita sembelih, satu kita simpan, belih. Adakah sembelih tu Tuhan punya lembu tu dia zalim? Tentulah tidak kan? Dia punya, mana suka dia lah. Dia nak bagi orang tu senang, boleh. Nak bagi orang tu susah, boleh. Nak bagi orang tu sihat, boleh. Nak bagi orang tu sakit. Padahal harus Tuhan menjadikan mungkin tu. Pasal kalau kita dah mandang Tuhan harus menjadikan mungkin apa yang berlaku pada kita, janganlah berkeluh kesah. Pasal diri kita ni ada yang menguasainya. Nak bagi senang pun ada yang menguasai kita. Nak bagi susah pun ada yang menguasai. Kita cuma berusaha saja. Kadang-kadang usaha tidak beri bekas. Bila sakit, kalau taklah suruh kita berusaha untuk makan ubat. Untuk sembuh. Jangan ketika ubat menyembuhkan. Tuhan yang menjadikan ubat tu, Tuhan menyembuhkan. Kalau jenuh makan ubat, tak mau sembuh. Itu yang lihat ubat. Tidak beri bekas. Harus Tuhan nak jadi mungkin tu. Tuhan nak bagi sembuh dengan makan ubat boleh. Nak bagi tidak sembuh sebab tak makan ubat boleh. Jika dia sembuh, syukurlah kepada Tuhan. Tetapi bukan sebab ubat tu. Kerana banyak orang yang sakit makan ubat tak sembuh. Itu nanti ubat tidak beri bekas. Jadi sifat yang ada bagi Tuhan tu ialah harus bagi Allah Ta'ala memperbuat tiap-tiap mungkin. Mungkin maksudnya apa tadi? Benda yang boleh ada, boleh tak ada. Harus. Harus ataupun mungkin Tuhan nak bagi orang tu ada anak. Mungkin Tuhan nak bagi orang tu cucu. Mungkin Tuhan nak bagi orang tu jodoh. Mungkin. Nak bagi boleh, tak bagi mungkin. Tak bagi tak boleh. Tak bagi. Kalau bagi boleh, tak bagi pun tak apa. Pasal tu harus Tuhan nak bagi. Atau meninggalkannya. Nak bagi boleh, tak bagi boleh. Memperbuatnya. Nak jadinya ke orang tu senang boleh. Nak jadi orang tu susah boleh. Artinya menentunya Allah Ta'ala memperbuat tiap-tiap mungkin. Keputusan dia yang buat. Kita usaha saja. Kadang-kadang usaha tidak beri bekas. Tapi kalau usaha dapat, bukan usaha beri bekas. Tapi dengan keizinan Allah juga yang beri pertolongan. Atau menentukannya, meninggalkan memperbuatnya seperti anak kita. Itu harus. Itu sifat harus bagi Tuhan. Mungkin Tuhan nak bagi orang tu ada anak. Dan mungkin Tuhan nak bagi orang tu tidak ada anak. Tidak ada siapa yang maksudnya. Jadi sifat yang harus bagi Allah Ta'ala satu. Iaitu memperbuat mungkin ataupun tidak nak memperbuat mungkin. Mungkin maksudnya apa tadi? Benda yang boleh diadakan dan benda yang tidak, benda yang Tuhan Tuhan boleh adakan dan benda yang Tuhan tak nak mengada yang boleh. Itu tak mungkin ya. Mana Tuhan nak boleh jadi ke benda itu boleh, tak jadi pun tak boleh, tak jadi pun boleh. Itu ada mungkin. Kerana seterusnya, wajib atas mengetahui dalil. Setelah kita mengetahui sifat yang wajibnya 20, secara tafsir tadi. Yang mustahilnya 20 secara tafsir. Dan sifat yang harusnya satu, maka tak dikatakan seorang itu mengenal Tuhan lagi. Kalau tidak mendatangkan dalil. Wajib atas mengetahui dalil. Sifat yang wajib dah tahu. Sifat yang mustahil dah tahu. Sifat yang harus tahu. Tapi tak seorang itu tidak anggap mengenal lagi. Dia mesti datangkan yang berikutnya dalil. Dalil maksudnya ia menunjuk atau bukti. Jika dia tanya, kamu percaya ke Tuhan tu ada Ahmad? Apa pula tidak adanya? Atau apa dalilnya? Ustaz ngabung. Ramai yang kata Tuhan ada. Maknanya dia tak mengerti dalil. Pasal dia mengikut cakap orang.
Ikut cakap orang tu panggil taklid. Ha, dia. Kalau orang tu berubah pandangan, berubahlah pandangan dia. Dia tak boleh nak mendatangkan diri sendiri. Ha, sepatutnya jika ditanyakan percaya ke Tuhan ada. Aku pula tak percayanya. Apa dalil? Alah, mudah. Kamu percaya ke Tuhan ada? Ada apa dalil? Makhluk. Ha, dia ada dalil. Dia tak payah lagi nak tanya seseorang pula. Oh, dia boleh cari diri. Dalil tentang kewujudan Allah Ta'ala boleh jawab 4 dalil. Tak banyak. Alam boleh, makhluk boleh, baharu boleh, mungkin boleh. Ha, ataupun dalam 4-4 semua pakai satu pun tak apa. Apa dalil wujud Tuhan? Alam. Apa dalil sifat Tuhan Qidam? Alam. Apa dalil Tuhan sifat Baqa? Alam. Boleh sampai ke 20-20-nya. Maknanya orang yang lepas dari taklid, dia boleh melepaskan diri daripada ikut cakap orang. Ha, jadi mengetahui dalil itu salah satu daripada untuk menyempurnakan seorang tu dikata telah mengenal Allah. Ha, sebab tu ciri mengenal Allah tu ada 3. Dan salah satu mesti ada dalil. Kalau tak dalil, dia belum kenal lagi, dia baru tahu. Ha, ciri mengenal Tuhan tu ada 3. Jika ada 3 tu, dia kenal Tuhan. Jika kalau tidak, dia tahu baru. Kalau tahu saja tak jadi. Macam orang yang tanya orang yang orang tak sembahyang. Siapa menjadikan alam ni? Eh, Tuhan lah. Atau kalau tahu Tuhan, tak apa tak sembah dah. Ha, pasal dia tak kenal. Tapi kalau kenal, dia tahu yang menjadikan alam pun Tuhan, maka dia tidak akan menyembah yang lain, melainkan menyembah Allah. Jadi tahu dan kenal tak sama. Macam surah ni. Ramai yang tahu, tapi ramai tak kenal. Kalau kenal penuh ni. Ha, siapa tu tahu dan kenal, dia tak sama. Tapi kalau korang tu tahu dan kenal, ha, maka penuhlah surah ni. Tapi kebanyakan tahu saja. Dia tahunya, masa tahunya, yang tahu dua kategori. Ada yang tahu ambil tahu, ada yang tahu tak ambil tahu. Ha, ada. Tahu yang ambil tahu tu, ha, dia datang sembahyang. Tapi belum kenal lagi. Ha, dia datang masjid tiap-tiap hari, datang surah. Tu tahu yang ambil tahu. Pasal dia yakin Tuhan ada. Tapi tak kenal lagi. Pasal apa? Pasal tak mengenal Tuhan dengan mengetahui sifat-sifatnya. Dia tak lalui sifat-sifat Tuhan lagi. Maka orang itu dipanggil tahu tapi tak kenal. Tapi tahu di orang yang tahu ambil tahu. Yang satu kategori tahu tak ambil tahu. Sembahyang tidak, apa tidak. Ha, ini lagi teruk lah. Tapi kalau orang yang sembahyang ni tahu Tuhan je tapi tak kenal sifat-sifat Tuhan tadi, dia masuk kategori tahu Tuhan tapi tak kenal lagi. Jadi nak kenal Tuhan mesti ada 3 cirinya. Ha, tulis. So lupa ya. Tak tahu ya. Sampai mati tahu tapi tak kenal lagi. Yang pertama, ciri kenal Tuhan. Ciri mengenal Tuhan. Yang pertama ialah jazam yang putus. Jazam mana etikatnya tidak berubah-ubah tentang ketuhanan. Dan tidak berbalik-balik. Kadang percaya, kadang tak percaya. Putus-putus. Order. Itu ciri yang mengenal pertama. Jazam yang putus. Tidak berubah-ubah etikat tentang kewujudan Allah Ta'ala. Bila sudah jazam yang putus, ternapi 3 perkara dalam hatinya. Ha. Kalau 3 perkara yang ternapi, maka dia jazam putus lah. Tapi kalau tak ternapi 3 perkara, dia tak jazam lagi. Ha. Dia tak termasuk kategori mengenal Allah lagi. Yang pertama tadi, ialah jazam yang putus. Maksud etikat tidak berubah. Ha, ya? Sampai bila? Bila sudah etikat tidak berubah, maka ternapi 3 perkara di dalam etikat tadi. Syak, zan dan waham. Bila dia etikat yang putus, ternapi syak, zan dan waham. Syak maksudnya 50 percaya, 50 tak percaya tentang ketuhanan. Itu syak. Maka jatuh tak putus lagi. Etikat dia tak putus lagi. Dia masih tak yakin dengan Tuhan lagi. 50% kau rasa percaya Tuhan ni. Cuma 50% awak tak berapa yang kena. Ha, tu tak betul dia panggil jazah yang tak putus. Ini kufur hukumnya. Okay. Terkeluar Islam. Yang kedua, bila seorang solat jazah yang putus, ternapi yang kedua, zan. Zan yang mana? Berat mengatakan Tuhan ada, sikit mengatakan Tuhan tidak ada. 80% dia kata, aku rasa 80% ni ada Tuhan. Tapi yang aku meskin 20% je. Itu zan. Ini pun termasuk kategori tak jazah yang putus. Hukumnya kufur juga, terkeluar Islam. Murtad tu. Yang ketiga, bila seorang solat jazah yang putus, maka ternapi yang ketiga, waham. Waham maksud berat mengatakan ke Tuhan tu. Tak ada sikit yang mengatakan dia. Hampir 99% Tuhan tak ada. Cuma 1% je. Ha. Maka ketiga-tiga ini, seseorang tu etikat yang tidak putus. Maka kufur terkeluar Islam. Bila kena syak tentang Tuhan, bila zan tentang Tuhan, bila waham tentang Tuhan, maka orang tu panggil murtad terkeluar daripada Islam.
Pasal dia jazam yang tak putus. Ciri mengenal yang kedua ialah muafakat dengan sebenar. Jazam dah putus dah, tapi tak ada muafakat dengan sebenar. Percaya tapi tak ada kekuatan tentang kepercayaan itu, tempat pegang dia tak ada. Ya, ciri mengenal kedua adalah muafakat dengan sebenar. Maksud muafakat dengan sebenar tu mesti ikut, mesti ikut etikat Nabi. Bagaimana etikat Nabi dalam ketuhanan itu kita ikut. Bagaimana Nabi etikat, ikut etikat para sahabat, bagaimana mereka etikat tentang ketuhanan. Dan terakhir, ikut etikat al-sunnah wal-jamaah. Kerana etikat al-sunnah wal-jamaah terlebih selamat daripada etikat-etikat yang lain. Kerana etikat al-sunnah wal-jamaah tidak menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Kalau yang lain kan banyak. Kadang menyamakan Tuhan dengan sesuatu, tak selamat. Tuhan tu kadang-kadang bersifat dengan sifat makhluk. Kadang tak selamat etikatnya. Jadi kalau ada sunnah, Tuhan tu tak sama dengan makhluk. Itu maknanya muafakat yang sebenar. Muafakat sebenar maksud ikut etikat Nabi tentang tauhidnya, ikut etikat para sahabat, dan ikut etikat ada sunnah wajmah. Itu ciri mengenal yang kedua. Ciri mengenal yang ketiga ialah mesti datangkan dalil. Dalil maksud bukti. Jika dia tanya, kamu percaya ke Tuhan Nabi Ahmad? Apa kalau percayanya? Apa dalil? Makhluk. Tanya orang yang lagi. Kamu percaya ke Tuhan tu ada? Mesti dalil. Apa dalil? Orang kata mungkin. Tanya orang yang lagi. Kamu percaya Tuhan tu ada? Apa? Percaya apa dalil? Alam. Tanya pula orang ni pula. Kamu percaya ke Tuhan tu ada? Apa? Percaya apa dalil? Baru. Empat sudah cukup. Untuk sebagai dalil untuk menguatkan hujah kita. Maka orang itu, orang itu telah mengenal Allah dan dipanggil ma'rifatullah. Kenallah ia akan Allah. Tapi kalau tiga benda yang dia tak tahu, dia baru tahu saja. Macam ada satu puak tu. Mari kita berada di majlis ilmu, iman dan amal. Iman pun tak tahu. Apa tu tak iman pun tahu. Tuhan pun tak kenal. Macam mana nak ngajak majlis ilmu dan iman? Majlis iman dan amal ke? Macam mana nak mengatakan kita ni? Orang beriman. Tanya rukuk iman pun tak tahu lah. Dia tanya nama. Rukuk iman apa bagi yuk? Apa bagi rukuk iman? Dia kata mari kita berada dalam iman dan amal. Apa bagi rukuk iman? Dua. Tengah jawab enam. Rukuk iman terbagi dua. Pertama iman. Iman apa? Iman mujammal. Iman secara umum. Secara ringkas. Yang kedua, iman mufassal. Secara detail satu persatu. Berapa rukun iman mujamal itu? Iman secara umum itu, rukunnya dua. Yang pertama apa? Amantu billah wa bima qala Allah. Beriman aku dengan Allah dan beriman dengan segala firman-Nya. Itu dia panggil rukun iman mujamal. Yang kedua, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Beriman aku dengan rasul dan beriman dengan sabda. Tak memadai kalau satu saja. Kalau dengan Tuhan, tak memadai dengan Tuhan kalau perempuan tak percaya. Begitu dengan Nabi. Kalau tak beriman dengan Nabi kalau tidak percaya dengan sabdanya. Itu dipanggil iman mujamah. Iman yang kedua dipanggil iman mufassal. Iman mufassal ada enam rukunnya. Percaya pada Tuhan, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada rasul, percaya di kiamat, dan percaya qada dan qadar. Jadi maknanya kalau ditanya, percaya pada Tuhan tu iman mujamal ke iman fasal? Entah lah. Atau macam mana nak ajak mana kita berada dalam iman dan amal? Dengan Tuhan pun tak kena. Sedangkan ilmu tauhid ni tapak segala amal. Bila ada tapak, lekat semayang. Lekat puasa, lekat haji. Macam kita nak buat surau. Tapak ada boleh buat surau. Duit banyak, peruntukan banyak. Tapi tak ada tapak. Nak lekat ke mana surau tu? Macam tak ada guna lah. Beli kereta RM300,000. Tempat parking satu pun tak ada. Tapak nak letak kereta tu tak ada. Nak ke mana letak kereta tu? Tadi. Kalau ilmu tauhid sebagai tapak, tak ada. Letak mana sembahyang tu? Letak mana puasa tu? Tapi kita lebih memikirkan benda yang tak sepatutnya. Patut dulu ke yang dulu kan, kemudian kan. Tapi kita lebih mendulu amal, tapi kita tidak mendulukan iman. Itu jadi masalah. Jadi mana ciri mengenal tiga lah ya. Pertama tadi, jazam yang putus. Lagi, apa? Ufakat dengan sebenar. Yang tiga, dalil. Dalil itu bukti.
Dalil yang menunjukkan. Jika kita tanya, kamu percaya Tuhan tak ada? Ya, apa dia alam? Ha, alam tu dalil. Bila ada dalil, mesti ada madlul di ujungnya. Dalil yang menunjuk. Madlul yang kena tunjuk. Ha, bila seorang dapat dalil, mesti ada madlul. Kalau tak dapat dalil, tak dapatlah madlulnya. Dia tahu saja. Ha, alam itu dipanggil dalil. Yang menunjukkan Tuhan ada. Tuhan punya alam tu dipanggil madlul. Yang kena tunjuk. Oh, Tuhan yang punya siapa? Allah. Allah tu dipanggil madlul. Tuhan punya alam tu dipanggil madlul. Okay. Jadi dia kata wajib atas mengetahui dalil. Soal, adakah wajib atas tiap mukallaf mengetahui dalil? Selain mengetahui sifat yang wajibnya, sifat yang mustahil, sifat arut, adakah wajib mengetahui dalil itu? Soal, adakah wajib atas tiap mukallaf mengetahui dalil atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib, yang mustahil, yang arut itu? Sifat yang wajib dah kena. Sifat yang mustahil dah kena. Sifat yang arut kena. Adakah mengetahui dalil itu termasuk wajib juga? Wajib kita tanya. Jawab. Ketahui olehmu. Ha, kena semua kena tahu. Bahawasanya wajib atas tiap mukallaf akan sebagai wajib ain. Wajib atas individu seorang tu. Tak boleh tidak. Selama mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil dan arutnya, wajib ain lagi ialah mengetahui dalil. Atas tiap-tiap suatu daripada yang wajib, dan yang mustahil dan yang harus supaya tiada jadi orang yang muqallid. Muqallid ni orang yang ikut cakap orang. Taklid tu dia mendapat sesuatu tanpa dalil. Bila beramal demikian, orang itu dipanggil muqallid. Taklid dia mendapat sesuatu tanpa dalil. Kalau dia pegang dengan benda itu, maka orang itu panggil muqallid. Muqallid orang yang berpegang tanpa dalil tadi. Itu dia. Jadi maknanya wajiblah mendatang dalil. Betul tak? Jika kita tanya kamu percaya ke Tuhan ada? Contoh wujud atau Tuhan tu ada kan? Mustahil tiada. Apa dalilnya? Alam. Qidam artinya sedia. Mustahil Tuhan baru. Apa dalilnya? Alam. Sampai ke 20 nya. Tak memadai sekadar mengetahui yang wajib, yang mustahil, yang harus tanpa mendatangkan dalil. Dalil tu untuk nak menguatkan hujah supaya jika datang syubha-syubha atau soalan-soalan atau benda-benda yang merosakkan akidah, kita sudah ada dalil yang kukuh untuk menolak pahaman-pahaman yang sebab terkeluar daripada akidah al-sunnah jemaah. Kerana seterusnya, pengertian orang muqallid. Muqallid ni ialah taklid, maknanya seseorang tu mendapat sesuatu tanpa bukti. Bila seorang tu dapat tanpa bukti, itu panggil muqallid. Apa hukum orang muqallid dalam ilmu akidah? Pengertian orang muqallid. Soal, apa erti orang yang muqallid itu? Jawab. Erti orang muqallid itu ialah orang yang i'tikad, yang tetap dan putus dan ikut perkataan orang lain. Dengan ketiadaan mengerti dalilnya. Kamu percaya ke Tuhan ada? Ya. Amin, kamu tahu? Ustaz ngabur. Ramai yang ngaku ada Tuhan. Tak ada seorang mengatakan Tuhan tak ada. Maknanya dia tak boleh datang sendiri. Dia ikut cakap orang. Bila ikut cakap orang, kalau orang tu bertukar akidahnya, maka gugur akidahnya. Tak tetap. Jadi kita mesti datang dalam itu untuk menguat kita. Walaupun orang tu mengatakan tidak, kita tak mengatakan dia juga. Sebab dia sudah ada dalil. Tapi kalau dengar cakap orang, kalau orang tu berubah hatikannya, dia berubah juga. Maknanya dia tak ada bukti sendiri untuk menentu keimanannya itu. Tapi kalau orang tu ada bukti sendiri, walaupun orang yang mengatakan dia tidak percaya, maka dia tak juga percaya. Jadi hukum orang muqallid ni, soal dia, apa arti orang muqallid itu? Jawab. Arti orang muqallid itu, itu orang yang etikat. Etikat dia, etikat tambah etikat nanti dia. Yang tetap, tak berubah. Dan putus dengan ikut perkataan orang lain. Dengan ketiadaan mengerti dalil. Kalau orang tu kata lah, tak ada lagi bangkang dah. Dia tengok cakap orang ni. Tapi kalau orang tu berubah etikat, berubahlah etikat dia. Itu memang muqallid. Apakah hukumnya? Hukum orang muqallid. Orang yang percaya Tuhan tapi tidak boleh mendatangkan dalil. Ada dua hukum di situ ya. Hukum orang muqallid. Soal, apakah hukum orang muqallid itu? Jawab, bersalah-salahan ulama. Mana khilaf lah. Bersalah-salahan ulama pada hukum orang muqallid itu, orang yang ikut cakap orang dalam muakidah ya. Maka kata setengah ulama, jadi ia kafir. Kalau jadi kafir, maknanya habislah semayang, puasa kita, zakat haji kita, umrah, kurban kita.
ada. Kalau orang tu kena Tuhan tanpa dalil, tanpa dalil dia, dia mana taklid tu maksudnya. Dia ikut cakap orang je, dia tak boleh datang dari sini. Dan kata setengah ulama akidah tiada jadi kafir mukmin, tetapi mukmin yang berdosa. Ha, bukan, bukan susah, senang je. Kamu percaya ke Tuhan tu ada? Ya, apa dalil? Alam dah. Maka susah kan? Kamu percaya Tuhan tu ada? Ada. Apa dalil? Makhluk. Maka susah kan? Tapi dia tanya kamu percaya ke Tuhan ada? Percaya mana tahu? Ramah kata Tuhan kata ada. Oh, itu masalah taklid tu. Ikut cakap orang. Ha, tu dia. Maka tak selamat akidah dia. Ha, jadi, bila tak selamat akidah ni khilaf para ulama. Ha, tentang iman mereka itu. Orang taklid ni. Ada mengatakan kafir. Kalau kafir, habis semayang kita. Kalau orang tu 60 tahun je semayang. 60 tahun, tolak 10 tahun. 10 tahun keluar tu, beringus lagi, belum balik. 10 tahun kata baru katakan balik kan. Mana kita semayang lebih kurang 50 tahun semayang. Ada. Tapi kalau etikat orang yang mukallid tadi, ikut cakap orang, ada. Kalau 90, kalau 60, kalau 50 tahun kita semayang. Berapa kali kita semayang dah? Berapa kali kita semayang? 50 tahun. Ha, 2,000 je. Iya, kita banyak tu. Ah, bukan teruk, bukan teruk jawapan ni ke umur kita. Kalau umur orang tu 15 tahun, awak dah 15 tahun sembahyang, kali 360 setahun, kali 500 dapat jumlah. Apa ni pening pula? Entah kau tak tahu milang. Tak tahu milang tanya orang tahu milang. Kalau 50 tahun sembahyang ya. 50 tahun darat 360 60 tahun kan. Setahun 360 hari kan. Darat yang waktu lebih kurang 90,000 waktu dah semayang. Tapi kalau mukallid ni tadi 90,000 kali semayang, 90,000 waktu. Oh. Ha, tapi dari pendapat yang mengatakan mukmin juga itu, itu yang masyhurnya. Ha, maka kaul perkataan yang kedua itu kaul yang sahih, dengan sebab meninggal akan belajar dan fikir bicara jika ada ia dari ahlinya demikian itu. Jadi maknanya pendapat yang kedua itu masyhur lah. Ha, tidak kafir. Pasal apa? Sepatut kalau belajar dapat saja tak belajar. Tapi hukum apa? Muslim yang berdosa. Sepatut kau susah cari dalil tu senang ya. Kau percaya tu ada? Ada apa dalil? Alam. Pasal apa kata alam? Alam tiap-tiap insan dari Tuhan. Alam namanya. Apa dari Tuhan ada? Makhluk. Apa nama makhluk? Mana tiap-tiap yang kena jadi. Ada tiap kena jadi mesti ada yang menjadi. Siapa? Allah Ta'ala dalil. Ha. Tanya lagi. Kau percaya tu ada? Ada apa dah ada ni? Mungkin mana mungkin? Benda boleh ada, boleh tak ada. Siapa boleh ada? Allah. Ha. Tanya lagi. Kamu percaya Tuhan ada? Ada? Ada apa dalil? Baru. Mana baru? Mana baru? Dulu tu tulis. Ada tak tengok ke balik. Komok. Cukup kopi sikit. Ha. Baru maksud boleh apa? Boleh ada, boleh tiada. Ha. Contohnya datang malam, mana baru tu maksudnya boleh ada, mana ada tak ada, ada tak ada, ada malam tak ada siang, ada siang tak ada malam, tu mana baru ni, baru ada malam tadi siang kan, besok siang, baru siang tadi malam. Ada ataupun mana dalil mengatakan mengatakan tuan tu apa tu, apa dalilnya ada baru ada tu dia berubah-ubah. Ada dia, ha, dia berubah kan, ha, kadang siang kadang malam, ha, tu dalil ada. Mana baru ada tak ada, ada tak ada. Apa dalil? Berubah-ubah. Ada siang, tak ada malam. Ada malam, tak ada siang. Kau susah macam dalil? Bukan nak sabat manjat pokok nyur pula. Senang je. Jadi kalau kopi tu tak lepas hukum dosa. Ya? Ha. Sifat yang wajib dah kena. Sifat yang mustahil dah kena. Sifat yang dah kena. Tapi dalil tak ada. Ha, maka tak lepas lagi hukumnya. Kalau wajib mengikuti sifat yang wajibnya, sifat yang mustahil harus tadi, maka wajib mendatangkan dalil. Dan insyaAllah kita sambung sedia akan datang. Bahagian dalil pula, dalil ada dua. Ada dalil ijmali, ada dalil tafsiri. Bagi orang awam, cukuplah dalil ijmali. Tak payah tafsiri. Tafsiri itu boleh terang panjang lebar lah. Contoh, dia kata tanya, kamu percaya ke Tuhan ada Ahmad? Ya. Apa ni? Alam mudah. Kau tanya, apa ni alam? Ini dah awak tak tahu, lepas lah. Tapi kalau dia jawab, alam maksudnya tiap-tiap yang selain Allah Ta'ala itu alam. Itu dah dalil tafsiri nama. Itu dah boleh mengajar orang lain. Diri dia lepas, dia boleh menyelamatkan orang lain. Tapi kalau dalil ijmali saja, untuk diri dia lepas lah. Kamu percaya itu ada? Ada. Apa dalilnya? Alam. Untuk diri lepas lah. Kalau doa lepas lah. Ha, tapi kalau tafsiri itu, dia boleh hurai lagi. Kamu percaya itu ada? Ada. Apa dalil makhluk? Apa makhluk? Wallah Allah, awak tak boleh pandai, tak boleh curi. Lepas tu.
Maksudnya dalil ijmal itu fardu ain. Dalil tafsir itu fardu kifayah. Jadi kau tanya apa makna makhluk? Makhluk maksud tiap-tiap yang kena jadi. Itulah makhluk. Itu dalil tafsiri namanya. Itu dia boleh menyelamatkan diri dia dan juga boleh menyelamatkan orang lain. Boleh tak kajau? Jika tanya orang apa makna makhluk, dia boleh jawab. Tanya lagi. Apa dalil Tuhan tu? Apa dalil wujud Tuhan? Dia kata baru. Apa makna baru? Baru makna benda tu ada kemudian tak ada. Ada kemudian tak ada. Apa dia berubah-ubah. Ada siapa yang mengada tak ada tu? Mestilah Tuhan yang mengadakan. Begitu mungkin dan sebagainya. Dan insyaAllah kita sambung di syarikat datang bahagian dalil. Dalil maksud apa? Bukti. Atau yang menunjuk. Bila ada dalil, maka secara otomatiknya adalah madlul. Dalil yang menunjuk. Madlul yang kena tunjuk. Apa dalil Tuhan tu ada yuk? Makhluk. Apa ni makhluk? Tiap-tiap yang kena jadi makhluk. Ada siapa yang menjadikan? Allah. Allah terpanggil madlul yang kena tunjuk. Tuhan punya makhluk tu dipanggil madlul. Alam tu sebagai dalil. Tu dah boleh lah ngajar. ada dalil, ada madlul. Tapi dalil pun tak ada, madlul tak tahu. Tak boleh lah ngajar, dengar je lah. Ni ngajarnya sesat pula. Dia pun tak lepas. Hari 24. Sesat 24 ya? 24. Okay. InsyaAllah kita sambung dari sejarah akan datang. Ilmu Tauhid ni sebenarnya tak susah. Tapi kita rasa susah. Lagi ilmu Tauhid kan banyak, 3 rubuk je. Kalau ilmu fiqah banyak rubuknya. Ilmu Tauhid senang je. Tapi bab ketuhanan. Yang kedua bab kenabian. Yang ketiga bab samiyat. 3 rubuk lah. Kalau fiqah banyak rubuknya. Wallahualam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin hafizar mursalin wal malaikatal muqarrabin fi afni rahmanir rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahualam. Allahu